Momen keakraban Menteri Pertahanan dan Presiden Jokowi terlihat saat keduanya hadir di acara serah terima pesawat Super Hercules C-130J di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari. Prabowo sampai salah tingkah kepergok Jokowi saat aksinya bergaya silat diperlihatkan depan awak media. Usai memberikan keterangan pers, Presiden Jokowi bersama rombongan kemudian berbalik. Namun wartawan tiba-tiba mengklarifikasi kabar soal Prabowo sakit. Calon presiden itu kemudian berbalik dan menjawab jika kabar itu adalah hoaks, yang dilanjutkan dengan bergaya silat hingga dilihat oleh Jokowi. Jokowi juga membela, ia mengatakan bahwa Prabowo sehat-sehat saja. Melihat itu, Jokowi hanya tertawa yang membuat Prabowo salah tingkah lalu membungkuk, memberi hormat sembari tertawa juga. Prabowo sebelumnya dikabarkan sakit sehingga tidak bisa menghadiri deklarasi relawan Betawi di tenis indoor kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Selasa 23 Januari petang. Kabar itu disampaikan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka, Rosan Ruslani. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.